Halo, aku Nadine Wauruntu, and now I'm gonna show you what's in my bag. Agak lama ya mungkin, karena isi dalamnya kayak tong sampah, romel semua. This is my bag. Aku gak begitu suka pakai tas yang terlalu kecil, karena menurut aku gak cocok pakai tas yang kecil, jadi paling tuh aku ukuran medium sukanya, karena aku kalau ngisi tas itu banyak romolnya. Oke, kacamata, tapi ini kacamata baca penting, karena walaupun aku pakai kontak lens tapi masih kurang ukurannya karena baru nambah lagi minusnya. Jadi tetap bawa kacamata kemana-mana walaupun udah pakai kontak lens. Lipstick aku biasanya bawa dua warna deh. Iya benar. Aku selalu bawa warnanya yang merah, tapi merah tua atau enggak warna nude. And by the way, lipsticknya Val by Valerie Thomas. Earphone, I can't live without earphones. Gara-gara dimanapun, aku emang kadang-kadang suka dibilang nggak sopan sih kayak ansos, karena dikit-dikit dengerin lagu. That's why I can't live without earphones. Lip balm penting banget karena bibir aku itu gampang banget kering sama gampang banget pecah-pecah. Jadi buat aku lip balm itu is an essential. Aku paling gak suka bawa dompet yang gede-gede, jadi as simple as that, aku cuma bawanya card holder kemana-mana. Ini juga essential, kacamata hitam. Ada dua malah dalamnya. Satu warnanya hitam. Satu lagi ya sama kayak gini, cuman kacanya warnanya ungu-ungu gitu deh. Terus parfum, karena anaknya insecurean banget, dikit-dikit takut bau. Terus ini tempat koin, biar nggak berantakan koinnya berceceran di mana-mana, karena kan gue bawanya cuma card holder, jadi butuh tempat koin. Sama karena since I'm wearing contact lenses, I need refresh contact lens air supaya nggak dehidrasi matanya. Oke, aku Nadine Emanuela Wauruntu. Thank you for watching Go Girl TV.